الحمد لله القائل الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ترجع البصر هل ترى من فطور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياه بتقوى الله فقد فاز المتقون kaum muslimin yang dirahmati Allah khatib ingin berpesan kepada diri sendiri dan sidang Jumat sekalian marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa yakni dengan bersungguh-sungguh mentaati segala perintah Allah dan menjauhi setiap perbuatan dosa baik kecil maupun besar terang-terangan maupun tersembunyi. Mimbar hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk kesan perubahan iklim. Pedulikah kita? Sidang jemaat yang dirahmati Allah, iklim merupakan anugerah Allah yang amat bernilai kepada kehidupan. Ia merujuk kepada keadaan cuaca di sesuatu tempat atau wilayah yang berlaku pada waktu yang lalu. Negara kita contohnya memiliki iklim panas dan lembap sepanjang tahun. Jika berlaku perubahan iklim, ia boleh mengubah corak cuaca, paras air laut, permukaan tanah dan sebagainya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, walaupun isu perubahan iklim adalah isu global, tidak bermakna kita boleh mendiamkan diri dan berpeluk tubuh sahaja. Masyarakat perlu sedar Allah menciptakan alam ini bukan sia-sia. Bumi ini perlu ditakbir dan diuruskan dengan baik kerana dia tempat tinggal kita. Masyarakat juga perlu sedar apabila bencana berlaku, kesan daripada perubahan iklim, kita adalah kumpulan yang pertama yang akan menanggung akibatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, farji'il basar hal tara min futur." Maksudnya, dialah yang telah mengatur kejadian tujuh petala langit yang berlapis-lapis. Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah sebarang keadaan yang tidak seimbang. Jika engkau ragu-ragu, maka ulangilah pandanganmu itu. Dapatkanlah engkau melihat sebarang kecacatan. Para jemaah yang dirahmati Allah, perubahan iklim boleh berlaku disebabkan banyak perkara. Antara akibat peningkatan gas rumah hijau yang terhasil daripada asap kenderaan, pelupusan sisa pepejal dan pelepasan gas yang tidak dirawat daripada kilang-kilang. Selain itu, amalan kitaran semula yang diabaikan, pembakaran terbuka, pembalakan haram dan penebangan hutan yang tidak terkawal juga menyumbang kepada berlakunya perubahan iklim. Jika hal ini terus dibiarkan, maka tunggulah saat berlakunya bencana alam yang terhasil akibat perubahan iklim. Antaranya seperti tanah runtuh, jerebu, ribut taufan, kemarau dan krisis bekalan air, kebakaran hutan, peningkatan air laut dan sebagainya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, semua pihak perlu memiliki kesedaran tentang tanggungjawab mengurus dan mengurangkan kesan bencana alam. Justru itu, misi negara untuk mengurangkan pelepasan karbon menerusi rancangan Malaysia ke-11 perlu disambut baik oleh semua pihak. Masyarakat perlu mengambil berat tentang kelestarian alam sekitar, mengamalkan gaya hidup hijau dan peka dengan perubahan dan peka dengan perubahan iklim serta kesannya kepada umat manusia. Lebih daripada itu,
pihak berkuasa perlu menggerakkan usaha menangani kesan perubahan iklim dengan tersusun dan berkesan. Amanahlah dalam mentadbir, walaupun kita terpaksa kehilangan laba dunia yang sedikit. Muslimin yang dirahmati Allah, manusia telah diberi amanah untuk mengurus dan mentadbir bumi ini dengan sebaiknya. Hal ini selari dengan konsep khalifah yang difirmankan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Namun perkara yang berlaku hari ini adalah sebaliknya. Lihatlah kebakaran hutan Amazon yang dimulakan oleh petani yang mahu bersihkan kawasan pertanian. Masih ingatkah kita pada pencemaran sisa kimia di pasir gudang tahun lalu? Pelbagai bencana dan kerosakan alam sekitar yang berlaku di seluruh dunia, termasuk di Malaysia, adalah disebabkan kerakusan dan kecuaian manusia itu sendiri. Sesungguhnya benarlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat 41. Zahabal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nati yuziqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Maksudnya, telah timbul banyak kerosakan di darat dan di lautan dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebagaimana dari balasan perbuatan buruk yang mereka lakukan, supaya mereka kembali insaf. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.